UPT Perpustakaan Universitas Udayana melaksanakan workshop dan pendampingan unit jurnal menuju terindeks Scopus di Gedung Pasca Sarjana Kampus Sudirman Denpasar. Workshop yang dilaksanakan pada 26 dan 27 Juli 2019 ini diikuti oleh perwakilan 10 unit jurnal Sinta II di lingkungan Universitas Udayana. Pendampingan unit jurnal ini bertujuan mendampingi peserta memahami kriteria jurnal yang terindeks Scopus, sehingga output yang diharapkan peserta dapat mendaftar sesuai dengan kriteria tersebut. Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Inyoman Gede Antara mengatakan, pihaknya senantiasa berupaya mendorong manajemen tata kelola jurnal yang baik di Universitas Udayana. Dukungan tersebut baik berupa peningkatan sumber daya manusia maupun sumber daya dana, sehingga semakin banyak jumlah jurnal di Universitas Udayana yang terindeks Scopus. Dan untuk itu, Ibu Rektor sudah memberikan komitmen beliau akan memberikan dukungan baik secara sumber daya maupun sumber dana yang ada, sehingga nanti lahir di Universitas Udayana berapa jurnal yang bisa terakreditasi secara internasional, berakreditasi internasional. Desa Kurnia, Dwi Pradita melaporkan untuk Udayana TV.